Halo Sobat Sabusah, kenalin saya Ahmad. Saya seorang pekerja yang mobilitasnya cukup tinggi, bahkan bisa dibilang sangat tinggi, terutama di pekerjaan saya yang sangat sering ke kandang ayam gitu. Jadi mobilitas tinggi dan ke area-area kandang ayam gitu, membuat kenyamanan dalam berkendara itu sangat dibutuhin. Udah kebayang dong gimana baunya gitu kan, kendaraan abis dibawa ke kandang ayam. Nah itu butuh sekali refreshment gitu, karena kalau nggak digituin pasti apek. Nah saya biasanya pakai ini nih, Namota air refreshment. Yang ini rasa lemon, ada juga yang lain rasa ocean, tapi yang paling jadi favorit yang ini nih, yang rasa lemon gitu. Nah mungkin sini bisa ikut saya, kita coba lihat kondisi mobil. Nah di kandang ayam udah pasti lantai-lantai ini kotor, baunya udah apek gitu kan, apalagi mobil-mobil yang udah usianya cukup lama gitu. Jadi perlu banget Namota refreshment ini, air refreshment ini, untuk menyegarkan kendaraan Anda gitu. Cara pakainya gimana? Oke, ini saya coba praktekin ya. Halo, ini saya coba ya cara pakai Namota ini. Caranya simple banget. Pertama, tinggal nyalain aja mobilnya. Kemudian setting kipas ke kipas tertinggi dan juga setting AC ke yang tertinggi. Habis itu, langkah terakhirnya gampang banget. Tinggal pakai Namota ini dipencet, tapi habis itu ditekan ya sampai bunyi klik. Tinggal ditekan sampai bunyi klik. Nah, udah klik. Tinggal di sini aja. Tinggal kita tutup pintunya. Tinggal ditunggu aja. Mobilnya setelah Namota kepake, air refreshmentnya akan bekerja otomatis selama kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit udah pasti mobil udah seger banget. Nanti di akhir kita coba review lagi. Setelah 5 menit kita coba tutup ya, biar makin kerasa seger udaranya. Setelah 5 menit ini udah habis, tapi air refreshmentnya udah menyeluruh seluruh kabin dan lega banget, suasananya jadi lebih adem, lebih seger, dan cocok banget buat kalian-kalian semua dengan traffic yang tinggi kemana-mana gitu, supaya mobilnya lebih seger. Rekomendasi buat dibeli Namota Air Refreshment, beli di Sabusha Shop. Check out sekarang juga.